apa. Kalau macam kelas akhir ni memang kena terang betul lah. Nak mencari ciri-ciri ruang ke, ha, kita bagilah macam kalau ruang tu peta buih eh, macam sesuai kan. Ha, peta buih ke, ha, dia carilah kat situ, dia explore kat situ lah. Dia cari. Untuk murid yang kedua pula, mungkin kita bagi tugasan dia untuk selesaikan macam dia mungkin kita boleh bagi jugalah, tapi tak tengok video, explore bentuk-bentuk bentuk-bentuk 3D ke. Dia carilah apa, satah ada berapa, buku ada berapa. Murid yang ketiga mungkin dia boleh, tiga dengan empat dia boleh selesaikan soalan yang kita bagi tu. Terlalu banyak? Kita ada empat orang, jadi semua ada tugasan dia. Yalah, tak ada maksudnya, tak terlalu banyak ke untuk satu PDP? Kat situ bantu-membantu lah sebenarnya. Itu yang Puan Syah kata, bila kita buat kelas ni, kita dah merangkumi semua tajuk tu. Tak payah kita, macam kan kepala kita kan ada SSP kita, standard pergerakan kita kan banyak, satu roman, dua roman. Sekarang ni daripada yang kita buat tu, kita dah boleh rangkum semua. Walaupun satu jam, budak dah faham tajuk tu. Memang nampak banyak kan? Memang empat orang. Empat orang tu tugasan yang berbeza. Dekat situ je bantu-membantu lah. Yang budak tengok video nanti, dia akan bantu yang orang jawab soalan tu. Yang tengok video bukan semua? Seorang. Boleh jugalah kalau kita nak berdua pun, terpulang pada cara kita nak kendali kelas tu. Saya ingatkan kalau kita lah pengajaran abang satu untuk macam tadi, tak tahu kalau ada susunan macam tu. Okey, katalah memang ada komputer dalam rumah kita masuk. Sebelum masuk tu kita bagi satu arahan. Kita bagi je. Okey, kalau dapat arahan ni, kita nak mengubah apa yang ada dalam arahan. Okey, masuk. Okey, kata dalam arahan tu, okey, anda pertama sekali anda kena lihat video tu betul. Untuk arahan yang kedua, keluarkan apa-apa yang ni. Dan yang ketiga, dibuat dalam bentuk kumpulan. Dan yang keempat, dibentangkan. Contoh macam tu lah. Tu salah satu lah. Macam bentang tu memang di akhirnya kita akan bentang. Yalah. Kita buat grup dululah untuk pastikan mereka kalau, ni. Kalau bagi dalam satu bulan ni 4 orang. Kalau seorang dia yang tengok. Jadi yang tiga orang ni tak dapat nak cakna lah apa yang kawan yang tengok. Apa yang kawan tengok. Macam mana? Yang lain tu ada tugasan yang berbeza. Yalah, tahu. Memanglah. Jadi kan adanya tugasan tadi tu. Maknanya tugasan tu walaupun diberi pada setiap murid, tapi semua boleh melihat lah benda tu. Fahamlah, maknanya bukan restrict pada pada seorang-seorang dia lah. Maknanya kalau katalah kawan yang buat apa tadi, yang mencirikan guru tu tadi, kawan-kawan lain boleh bantu dia. Boleh bantu. Macam yang itu yang buat betul-betul tu masa dan waktu. Memang yang seorang tu tengok video. Yang kedua, tengok video dia cari maklumat penting. Yang kedua tu dia cari ciri-ciri masa dan waktu. Yang ketiga dengan empat tu dia selesaikan soalan yang jadual tempoh masa kan. Tapi itu ada masalah juga kan. Sebab perbezaan 12 tengah hari tolak pukul 2. Bila ada masalah macam tu, maksudnya budak yang tengok video tu dia bantu pula. Bila dia tak perlu. Asis selalu berbajar.